Halo guys, balik lagi di channel Feby Gaming. Sorry ya, lanjutan videonya lama, soalnya kemarin video yang pertama itu kena strike sih, gara-gara kena copyright. Jadi kita lanjutin kemarin terus. Oh iya, kemarin juga udah sempet tuh buat video tuh yang kedua ini. Nah, tahu-tahu nggak tahu kenapa nggak ke-record. Sorry ya, jadi ya yang ini, yang Monster Exploration 2 ini nggak ke-record. Kalau kalian pada bingung, ntar aku buatin video deh, komen aja, ntar aku buatin video spot-spot nangkep ikannya sama pancing sama kailnya nomor berapa aja. Oke, sekarang kita di misi yang ini, Lesni Villa Exploration 1 ini ya. Kita di misi ini akan belum ada yang itu ya, ikannya ya. Kita udah travel ke sini, jadi ini langsung tinggal ngambil ikan, mancing ikannya aja. Kita track dulu missionnya, kita lihat ikan-ikannya apa aja. Apa aja misinya? European Port, Silver Brim, Ocean Crab, Port, Platform, Silver Brim, Semolina Balls, Ocean Common Roach, Common Roach Dog Ball, Ocean Dog Ball, berarti Platform, Dog Ball, Semolina Ball. Wow, udah bawa sih aku ini. Platform. Yuk, langsung aja yuk. Kita pancing yuk, mancing. Oh iya, belum punya lisensi. Oke, berangkat. Jadi yang kemarin itu maaf banget ya, beneran deh, yang Lonestar Exploration 2 nya itu bener-bener nggak ke-record. Jadi ya terpaksa deh. Oke, kita mulai sekarang. European Porch ya, European Porch. European Porch dulu kita cek. Red Worm sama Spinner. Red Worm sama Spinner ya. Oke, oh iya, aku habis beli ini nih kemarin. Kita coba di sini, kita coba cash di sini ya. Kita coba cash di sini deh. Ini dekat air nih. European Perch masih juga spinner sih. Map ini benar-benar agak susah loh, map ini. Agak-agak susah beneran deh. Ya, tadi kita nggak lihat itu ya. Nggak lihat jamnya ya, jam berapa ya. Map mancing bagusnya ya, lupa ih. Tarik dulu ah. Lupa.
Oh bagus kayaknya. Coba lempar ke sana juga karena lempar ke sana agak silau. Mataharinya lagi nyorot ke sini soalnya. Oke, kita coba pelan-pelan. Kan silau banget kan tuh. Aduh, harinya silau banget dah. Enggak, udah jauh ini. Udah jauh, cuman emang ngelempar pendek, ngelempar di tempat pendek. Ntar mau nandain dulu lah tempat dalam. Apanya? Enggak lah. Apa sih? Hah? Udah beli? Coba di situ. Mana sih itu tandanya? Oh, di sana. Di map ini emang agak susah. Hook nomor satu aja nggak ada yang makan nih kayak. Kita coba ganti ganti kail yuk. Coba ganti kail yang agak kecilan dikit. Mana kail ya? Kail. Kita coba nomor 6. Kail nomor 6. Nah kalau ini aku nggak punya lagi nih. Itu kan cuman punya kail nomor satu emang. Apa deh, apa yuk, kok ini sih, ini, susah, kalau pakai stick susah analognya, enak pakai mouse. Iya susah makanya kalau pakai mouse enak. Alas agak susah jadi harus kanan kiri gini gini tuh tek 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 pelan pelan gini. Iya benar. Aduh silaunya lah ada di situ lah. Mas. Aku aja. Buram. Udah selesai? Hah? Aku apa namanya? Lagi nyari ikan ini. Aduh. Ya, kita tangan kosong nih. Aduh. Coba ganti ini ya, casting spoon, casting spoon. Thank you.
nggak dapat dapat ya guys ya. Waduh, ikan pun nggak ada yang dapat nih. Kayaknya beda deh ini beneran. Iya bener deh. Beda deh kayaknya spot di PS sama spot di versi PC-nya, di Steam-nya. Aduh. Apa-apa, tonton aja videonya, ntar pasti aku edit kok. Tak bakal kalian nontonnya lama-lama. Tenang aja. Ya. Kosongan kita guys, kosongan. Makan aja kagak. Coba kita lempar ke sana. Hop. Aku taruh dulu di sini. Ini aku ganti aja dah. Tahu sepi banget nih. Kemakan-makan. Mbak pakai kok ini. Kita coba umpannya pakai dog ball. Oke. Mbak pakai dog ball. Ini harusnya mantap nih. Harusnya mantap nih, mantap. Oh iya, aku belum jelasin ini ya, pancingnya ya. Jadi ini aku yang satu ini pakai spinning rod. Yang nah ini yang aku pakai sekarang ini spinning rod biar bisa pakai umpan-umpan mainan gitu. Umpan-umpan mainan. Nah, tapi bedanya kalau kita pakai umpan mainan kita nggak bisa diem, harus kita tarik ini. Nah, tarik pelan-pelan gini. Kalau kemarin pakai yang apa pancing yang itu tuh kan bisa tuh. Kita diemin, kita tinggal. Terus yang satunya ini feeder roots. Jadi dia itu yang kemarin aku cerita itu buat ikan-ikan yang di dasar itu enak tuh, bisa ditinggal. Terus ntar kalau dimakan bunyi lagi tuh. Oh, ada kelintingan-kelintingannya. Bunyi lagi. Jadi enak kalau kalian mainnya ketiduran, ntar bunyi kok. Ntar kayaknya kalau udah punya, oh udah kebuka juga level berapa, mau beli tas lagi kan buat tetap deh pakai root yang pertama itu harus dipasang tuh. Yang pakai pelampung itu. Oke, kita coba pakai ini ya, pakai apa namanya, kita coba twitching ya, mau nggak? Twitching. Stop dan gue juga udah nggak mau. Wah, benar-benar dah ini. Nggak dimakan sama sekali, kita baca dulu ya. European Perch, nah ini dia. Kita baca dulu. Dia di pinggir-pinggiran sini deh. Coba pakai hook nomor hook paling kecil.
umpannya red worm. Oke. Nah, udah. Kita coba pakai. Kita coba anjing yang deket-deket aja dulu. Coba anjing di sini yang tempat di sini nih. Ini juga boleh sih sini. Ini kira-kira 6 meter. Ini juga kira-kira 6 meter. Ah, jangan dah. Sini aja. Ini kita pasang sini coba. Buset dah, jauh banget tuh. Aduh, kejauhan. Kejauhan, kejauhan. Ya. Salah mencet lagi. Kita pindah sana ya, kita pindah seberang sana ya. Kita pindah ke sini. Nah, kita pindah sini. Mana ya yang aku tandain tadi ya? Mana sih? Kan aku disini. Ah, itu tuh. Coba kita pancing di pinggir-pinggir aja deh. Nah, kan sini nih kayaknya nih. Kayaknya sih. Pancing lu beneran. Tuh, dalam tuh ternyata di sini. Wow, lumayan dalam. 2,6 meter. Aku ikut ini, ikut ke situ aja. Gerimis lagi. Itu gerimis bukannya, bukan yang bukan gerimis tuh. Nah, ini dimakan. Kan dimakan kan? Kita coba. Kita coba lihat ya ikan apa ini ya. Oh, silver brim kita dapat di sini. Kita dapat silver brim di sini. Gila, ini kan tipis banget sih. Silver brim. Oke. Okay. Kok malah dapat itu ya? Silver brim memang umpannya sama. Kita lihat. Oh, dog ball sih sebenarnya. Oh, ada red worm. European perch ini red worm, blood worm, small minnow. Kita udah bisa beli small minnow nggak ya? Nggak bisa. Coba kita baca satu-satu ya. Ya loh, perch ini cuma dipakai red worm aja loh. Kita bisa nangkep perch. European perch, gimana sih bacanya? Susah banget. Perch. Kita coba lagi di sini. Semoga menghasilkan ya.
Mancing yang ini ikut juga, mancing situ lah. Nah, ikut mancing situ lah. Oke, kita coba tarik pelan-pelan. Pelan-pelan, kita kucing-kucing. Ah, ya lepas. Ini benar deh tempatnya di sini. Nah, ini gerak nih. Nah, kan gerak kan? Bunyi kan tuh? Kring-kring, 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 kring-kring. Nah, nggak tahu dah ini ikan apa nih. Ini sama deh. Silver brim deh. Oke, dia ngelawan terus ternyata. Aduh. Bukan sini kayaknya nih, kok beda ya? Agak berat dia ya. Apakah ini? Oh, nggak tahu apaan. Tench, apaan ini tench? Nggak tahu deh, kan apaan tuh? Bukan dari misi yang pasti. Coba kita ganti sekarang hooknya yang gedean ya. Ganti yang gede ya. Kita ganti nomor 6. Kan nomor 8 tuh. Ganti nomor 6. Yang bener dong, ah yang makan, ah masak segitu apaan sih mekanik, daerah nyangkut nyangkut. Wih, langsung dimakan guys. Langsung. Ya, sama ternyata. Apakah itu ya? Apakah itu ya? European Bird-nya susah sekali ya, bener ya? Kalau sekali lagi dapat ikan itu, kayaknya aku mau pindah deh. Dimakan tuh. Kalian lihat gak tuh? Kan dimakan bener kan? Lihat gak kalian senapnya tadi goyang-goyang? Oh ini dapat ya, biru pantat. Astaga, ikannya ternyata sekecil ini. Ternyata salah pakai kail dari tadi, salah pakai hook. Kegedean nggak muat mulutnya. Ikannya nggak muat mulutnya. Sekarang kita ganti lagi Prussian Care. Prussian Care, nah ini dia, dog ball. Nah ini ukurannya dari berapa ya? Kita baca dulu ya. Panjang sekitar 44-45 dan berat sekitar 2-3 kilo. Bisa ini kayaknya pakai umpan gede, pakai kail gede. Nah, pakai ini dia. Yang tadi kan mana ya? Tuh kan nomor satunya kan dog ball tuh.
Nah, kita cek. Ini aku pakai pakai mouse aja kalian biar bisa ngelihat. Nah, tadi. Nah, ini kan dogball tuh. Nah, biasa coba urutin deh dari ini. Biasanya yang paling atas tuh yang paling bagus sih. Dogball, kita coba dogball sekarang. Coba tempat sini lagi ya. Kayaknya sih agak-agak yakin sih aku tempat sini lagi nih. Beda ikan soalnya. Semoga aja deh. Kan sepi kan, nggak ada yang makan kan di situ, aneh dah. Lepas dia. Salah. Enggak sepi deh. Kucing pelan-pelan. Aduh. Dimakan tuh, dimakan tuh, dimakan tuh, dimakan tuh. Coba, kan apakah ini? Waduh, ini yang lawan jauh banget guys. Ditarik terus. Oke, tarik terus. Mana dia deket nih. Waduh. Semoga ikan di sini. Semoga ikan di sini. Astaga, berat banget. Ah, udah di depan loh, nggak mau dia, nggak mau naik juga dia. Aduh, malah di bawa kabur lagi guys. Tadi udah 4 meter loh, ini bawa 10 meter. Ikan apakah ini? Ikan apakah? Aduh, nggak bisa lagi lewat rumput-rumput situ. Ya, 11 meter. Jauhin lagi deh. Delapan, tujuh. Wow. Kuat sekali loh ini. Wih. Nah, ini dia. Nah, naik. Common carp, bukan yang cari common roach, Maprusian carp. Baik, kita pindah ya. Pindah, kita pindah. Jangan di sini.
5 tempat ikan-ikan yang tadi itu. Yuk, coba kita pindah yuk, kita pindah dulu. Pindah lagi. Cuman tetap nggak tahu mau pindah kemana. Kita cek dulu ya, ini kita hapus. Kita hapus dulu. Kita hapus, nah kira-kira di sini deh. Kemungkinan di sini kali ya. Ya salah. Kemungkinan di sini kali ya. Oke, kita coba pindah ke situ ya. Semua jadi lewat sini. Mana tadi ya? Tandanya kok jauh banget. Oh, itu dia. Itu dia. Oh, ada orang mancing di sini. Siapa ini? Sandu Alin. Kita coba di sini. Kok nggak ada teratai ya? Oh, itu ada teratai. Yuk, kita coba. Prussian Carp sama Common Roach. Common Roach itu apa ya? Common Roach. Ini dia, Dog Ball. Dog Ball. Aku takutnya kegedean deh. Semoga bisa ini. Berapa meter ya, kita lihat. Ya, ada tulisannya lagi. Oh iya, kalian kalau mau beli lure, kayak contoh ini nih yang aku pakai sekarang ini kayak spinner itu. Coba kalau bisa kalian beli yang ukuran kailnya beda-beda ya, karena kayak aku nih aku lupa nih beli nih, jadinya cuma bawa kail yang itu ukuran itu tuh, akhirnya nggak bisa, nggak ketangkep dari tadi pakai pancingan yang ini, agak nggak berguna jadinya. Mungkin karena kegedean kali ya, jadi nggak mau susah. Wah, dari tadi cuman diicip-icip doang, nggak mau dimakan. Ya, sorry guys, DC guys. Internetnya emang suka bermasalah sih ini. sorry, DC. Ayo dong, tinggal ikan tinggal dua doang, nggak dapat ya. Tinggal dua doang loh.
mana tadi ya? Oh, di sini kita. Mari kita lihat, mari kita lihat. Hilang deh lagi. Nah, kita pakai ini. Harusnya sih mantap nih. Mantips. Ini berapa meter sih? Ah, penasaran deh. Oh, 3,1. Oh, dalam banget di sini. 3,1 meter, guys. Apa? Oh ya? Kenapa? Itu dua aja. Enggak dapat-dapat. Waduh, nggak dapat dapat. Ya, nggak dapat dapat nih. Aku tarik ini, nggak makan makan nih. Si ikannya, oh ini nih makan satu nih, nggak tahu apaan deh, semoga dapat ya. Mari kita lihat ya. Ella ini kan kecil banget nih, nggak ada ngelawan sama sekali ya. Oh, dapat kurang satu Russian Cat ya, kurang satu. Coba kita lihat apa yang dibutuhin buat Russian Cat. Sekian Russian Cat Doppel, terus dia biasa di nggak ada keterangan sih, slow moving driver leg and bones. Umpannya sih Doppel atau Red Worm, dan dia bisa 40 sampai 45 cm. Tapi kira-kira ntar jadi kita coba pakai kail nomor 6. Oke, kail nomor 6, terus Doppel atau Red Worm. Nah, ini nih agak susah nih kalau begini. Kenapa aku bilang susah? Karena nggak spesifik dia itunya, umpannya. Jadi bisa dimakan ikan lain akhirnya. Kita harus benar-benar nyari spot yang bagus. Slow moving driver. Berarti kalau slow moving driver itu berarti kalau coba tempat itu lagi. Coba ya, kita tempat sini lagi ya. Oh, agak ke tengah aja deh. Coba agak ke tengah. Ini berapa meter nih? 3,1 meter sama. Kan jadinya pancingan yang ini agak gak guna kan ya, cuman kayak buat mengisi kekosongan aja daripada nunggu diem gitu. Jadinya aku narik-narikin pancingan ini yang udah kayaknya udah pasti kelihatan gak bakal dapat gitu deh. Agak gak guna pancingan ini, tidak menghasilkan jadinya buat di sini. Tarik-tarik dulu, tarik-tarik cantik. Elah, nggak ada yang makan lagi loh. Coba aku mau ngelempar
aku mau ngelempar pancingan di sini ke rumput-rumput ah eh ke rumput-rumput ke teratai isinya. Semoga aja ada yang makan di sini. Astaga guys, dua-duanya nggak ada yang kemakan nih. Kok sedih banget ya. Ntar aku pindahin nih. Di rumput-rumput sana, di teratai-teratai sana. Aku pindahin teratai. Kita coba di sini. Emang sih ini kayaknya nggak dalam deh. Ya, tapi bolehlah. Harusnya rame ikan sih di situ. Sini udah ikan. Oh, ada yang makan, ada yang makan. Nah, semoga ini ikannya. Coba. Iya nggak ya? Kayaknya juga nggak ada perlawanan jenis sih. Ya, betul nggak? Oh iya betul. Ah, selesai guys. Tuh kan, kalian lihat kan? Russian Care. Oke, jadi misinya selesai. Kalian tadi yang udah ngikutin dari awal. Dapat hadiah nih. Hadiah nih, dapat uang 1000, dapat koin, dapat item. Kita lihat misi selanjutnya. Buat video dibuat di video selanjutnya. Oh, di tempat ini cuma satu aja misinya ya. Cuman ini Lesney Villa Exploration 1. Oke, kalau gitu besok besok di video selanjutnya kita bakal ini. Bakal selesai mesin. Ih buset dah, ini susah banget nih, banyak banget nih ikannya tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita harus nangkep 9 ikan di misi selanjutnya. Mud Water Pen Fish. Berarti kita harus ke Mud Water River. Oke, itu aja video di episode kali ini. Lesney Villa Exploration 1 ini. Kita udah selesai. Dan bentar. Dan itu tadi kalian. Oh ya, ini aku belum kasih tahu ya. Silahkan kalian yang mau lihat equip aku ya, sih equip aku. Emang game apaan RPG? Ini equip aku nih. Kalian lihat, ini pancingnya, ini belnya, ini hooknya, ini leadernya, ini batonannya. Ini senarnya, ini relnya, umpannya. Oke, dan kalian lihat, oh ini aku ambil dulu ya dari sini biar kalian bisa lihat. Jadi kalian biar nggak bingung, kok nggak dapet ya aku pancing ya, tempat spotnya sama lo. Ntar kalian pada nanya gitu kan, padahal spotnya sama lo. Kan juga tergantung dari pancingannya juga. Oke. Jadi ini tadi item feeder rootsku, yang ini. apa namanya, casting rootku, casting spinning rootku. Ini elemental 200, ini pakai windcast 1500, ini biasa, ini sama senarnya, sini pakai spinner. Oke, cukup itu aja kalau gitu. Makasih ya yang udah nonton semua, tunggu video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe videonya biar kalian nggak ketinggalan nih misi-misi selanjutnya karena masih banyak nih. Ntar kalau kalian ngikutin, kalian pasti bakalan nemuin kita nangkep ikan-ikan monster deh. Ya, udah cukup kalau gitu. Itu aja. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Dan makasih jangan lupa juga ya buat kunjungin page di Facebook. Karena biasa live streaming di situ sih. Buat main game-game lain, live streaming di situ. Jadi kalau gitu cukup itu aja. Dan makasih semuanya. Bye-bye.